Jroning kitu mapangpoean Kemerdekaan Republik Indonesia DPRD Kabupaten Cianjur ngalakonan rapat paripurna istimewa di rohang rapat paripurna DPRD poe Jumaah berang. Agenda eta rapat teh ngabandungan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dina raragami eling poean kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia ngaliwatan siaran media televisi nasional. Bari dipimpin ku pimpinan sidang sementara DPRD Kabupaten Cianjur, Andri Suryadinata, sidang paripurna istimewa kalawan agenda ngabandungan pidato kanegaraan Presiden Republik Indonesia dina raraga milangkala kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia dipaju di rohang rapat paripurna DPRD Cianjur poe Jumaah berang. Eta sidang paripurna nu diluuhan ku PLT Bupati Cianjur Herman Suherman katut reng-rengan Muspida jeung Muspika Kabupaten Cianjur teh dipaju jero 2 jam. Saban mapag milangkala kamardekaan paripurna istimewa kudu dilakonan ku sakumna aparatur pamarentah turta anggota DPRD pikeun ngabandungan pidato kanegaraan presiden ngeunaan mangpirang informasi aktual sarta lengkah tur kawijakan anu geus atawa bakal dilakonan ku pamarentah. Eusi tina pidato kanegaraan kudu dipake padoman ku sakumna pihak utamana dina tarekah ngarojong suksesna kawijakan ekonomi daerah, keuangan daerah, prioritas jeung sasaran pamawunan daerah, serta program kegiatan prioritas daerah. Saya ucapkan terima kasih ya, alhamdulillah kalau forum komunikasi pimpinan daerah beserta seluruh ketua dan wakil ketua serta anggota DPR Kabupaten Cianjur kita mendengar pidato Presiden Republik Indonesia. Kita patut bersyukur dengan apa yang disampaikan beliau, terutama ada reformasi-reformasi mengenai perizinan, birokrasi dan juga yang lainnya. Tentunya ini menjadi acuan kita dalam bentuk kebijakan di masa yang akan datang. Sawatara anggota DPRD Kabupaten Cianjur ngebrehkeun ngabandungan pidato kanegaraan presiden mangrupa salah sahiji pesan moral anu kudu dilakonan ku sakumna pihak, nyaeta sumanget jeung kerja keras pikeun kamajuan bangsa katut negara Republik Indonesia. Ini agendanya kita mendengarkan pidato kanegaraan Presiden Republik Indonesia, pesan saya ya, selaku anggota DPRD yang baru yang maju pesan. Dan ini bisa membawa semangat apa yang disampaikan Pak Presiden Indonesia, membawa semangat kita di Kabupaten Cianjur untuk bisa membangun bangsa yang lebih baik khususnya di Kabupaten Cianjur. Mareng jeung milangkala ke-74 Kamardikaan Republik Indonesia, Kabupaten Cianjur dipiharep bisa ngawangun mangpirang aspek pangwangunan dina widang atikan, kesehatan turta infrastruktur pikeun ngaroncatkeun widang ekonomi, sangkan mampu leuwih ngaraharjakeun rahayatna. Heri Setiawan, Bandung TV.